Salam Pinggir Lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Sutriyono. Mungkin publik bola khususnya Surabaya sudah lupa siapa Sutriyono. Jangan kasih, ambil. Ambil aja, Bos. Atas. Oh, tenang Pak, sing pendek cukup. Inilah Sutriyono. Pemain yang membawa Persebaya Junior juara 2001. Ini Sutriyono. Iya, 2001. 2001. Tapi sayang setelah senior enggak masuk Persebaya Junior pernah, Putri? Belum, belum. Hah? Belum. Itu wawancari Madura ini. Belum pernah ya? Belum. Padahal angkatannya waktu itu banyak yang promosi ke senior ya. Iya. Salah satunya tandemnya Basuki, Musafa, Basuki, Irfan. Tapi sayang Sutri setelah junior tidak bisa atau memang tidak mau masuk senior? Tidak ada panggilan? Ada panggilan. Terus? Waktu pelatihnya Jackson sama Ibnu Graham. 2003 berarti ya? 2003-2004. Kenapa nggak mau? Masuk Sutri. Lewat. Ikut ke, ke Persida. Persida Sidoarjo. Dulu Persida divisi? Divisi 3. Kenapa Pak malah milih Persida? Hatri ya. Oh, ya mungkin apa ya? Dekat mungkin terlalu ya, tahu juga. Kenapa? Enggak tahu juga sih. Ketika waktu itu Persida dilatih sama itu siapa? Palin. Bukan. Soke. Oh, Pak Soke sama Muharram. Muharram Rusdiana. Setelah Persida langsung ke Persitara atau? Langsung ke Raja Ampat. Divisi berapa waktu itu Persida? Divisi 2. Oh, ikut naikkan ke divisi 1? Iya. Naikkan ke divisi utama juga? Belum, enggak. Divisi 1 aja. Terus pindah lagi ke Cilegon. SKS Cilegon. Oh, 2007? Iya, 2007-2008. Berapa musim di Cilegon? Satu musim. Kalau sekarang itu Liga 2 ya? Liga 2. Setelah Cilegon? Cilegon ke Persitara. Lama di Persitara ya? Lama di Persitara. 5 musim utama. Ada? Utama. 3 tahun. Oh. 3 musim di situ. Itu kasta tertinggi ya? Kasta tertinggi di utama. Top skornya Persitara waktu itu? Enggak. Waktu itu tandemnya sama pemain-pemain asing ya? Pemain asing siapa itu? Benson. Sama Tepor. John Tepor. Tepor. Setelah Persitara, aja tuh? Di Villa 2000. Sempat ya? Sempat di Villa 2000 di Sitama juga. Joko ya di kanan. Latihnya gudnya Ricky Nelson sama Setiawan. Satu musim saja. Satu musim. Setelah itu Mas Hendri? Setelah itu pulang Persida. Pulang. Pensiun ya di Villa 2000 itu sampean? Villa 2000. Usia berapa sih Mas Hendri waktu itu? 30? 35 lah. 35. Tapi bagi sampean kan membawa Persebaya Junior juara setelah hampir 25 tahun Mas Hendri ya? 25 tahun. Masuknya dari internal mana ya Mas Hendri? Internal mahasiswa. Mahasiswa almarhum Niki, Pak Niki. Latihannya di mana waktu itu? Di sana, di mana tuh? Di Rorejo. Lumayan jauh dari rumah. Lumayan jauh. Sama manajernya Pak Edi Wono. Edi Yono Slamet. Pak Edi Yono Slamet. Ketika Liga Remaja, waktu itu sudah Liga Remaja atau masih Piala Suratin manggilnya waktu itu? Dulu kan enggak, belum Liga Remaja. Suratin. Piala Suratin ya? Suratin. Bertandem dengan Basuki. Ya. Top skor zaman waktu itu? Top skor di Persebaya. Oh, berapa gol junior itu? 20 gol. Junior 20 gol? Tenang, Cino. Cino. Ketika itu tapi memang tidak langsung ada panggilan ya. Kalau Basuki langsung naik atau memang nunggu dulu kalau Basuki? Nunggu dulu.
Ada panggilan. Nyesel nggak sampai nggak pernah ke senior? Anu, ya pastilah nyesel ya. Saya bukan kan di Persibaya. Senior. Nyesel juga sih. Ketika juara itu pelatihnya almarhum Darmaji. Darmaji sama Edo Mangalami. Edo Mangalami sama Darmaji. Ketika penentuan final juga ditambah Sari. Ditambah Sari situ semifinal sama Sari sekalian. Lawan mana final itu? Semifinal itu lawannya Arema, Sleman sama Persidik. Enggak bakal final ya? Memang juara grup langsung. Langsung semifinal itu langsung ke final. Empat besar langsung. Besar. Final langsung. Langsung itu nilai. Ketika Salman sampai 20 gol itu enggak ada panggilan tim nasional, Mas Yatri? Timnas junior maksudnya? Enggak. Belum. Yang kepanggil malah waktu itu Irfan ya? Irfan Basuki. Banyak 4. Irfan Basuki, Roni. Roni sama Hamid. Hamid Putra Gelora ya? Hamid Putra Gelora. Waktu itu junior ditangani sudah Peter Wade ya? Peter Wade. Ketika menunggu setahun enggak dipanggil senior sama ada waktu jeda Persida itu balik ke klub, amen. Masih di klub. Tapi tetap di PS mahasiswa, enggak pindah mitra atau mana gitu waktu itu. Enggak, mahasiswa aja. Mahasiswa sama itu Fajar. Oh. Mas Fajar. Padahal ketika itu kalau sampean dikasih kesempatan masuk Persebaya, sampean yakin masuk, Mas Yudri? Saya yakin masuk. Kan saingannya sama siapa itu Ranu. Oh. Yang waktu itu Ranu yang masuk itu. Pernah berhadapan dengan Persibaya ketika sama sudah enggak di Persibaya? Kan Persitara pernah berhadapan dengan Persibaya? Belum. Oh, enggak pernah ya? Belum. Berarti sebagai lawan Persibaya enggak pernah sampai Mas Yudri ya? Belum pernah. Baik dulu posisinya. Ketika junior tandem sampean memang saat ini dengan Basuki ya? Basuki. Padahal ketika itu striker siapa? Sampean Basuki. Apa ya? Ayo sih. Lutfi, IM. Ayo dulu. Kita empat dulu. Tenang, lihat. Mainkan dulu. Mainkan dulu. Tapi emang sampean dari junior rambutnya emang dipanjangkan terus Mas Trio. Hah? Enggak lah. Belum pernah potong cepak apa-apa ya? Hah? Tapi sampean merasakan main di liga teratas. Mungkin yang stopper yang paling sama anu siapa? Mas Yudri ya. Waktu di ikut Persitara. Pemain-pemain asing mungkin? Pemain asing dulu. Ada lupa saya itu. Kamara. Semarang. Oh, Mopi Kamara ya. Kamara ya? Iya, Kamara. Kenapa ya, Tri? Mainnya keras apa ngawur apa? Keras sekali itu, besar kali tinggi. Tinggi besar. Sekarang pensiun terakhir berarti ikut klubnya berarti di Piala 2000. Setelah itu pulang mendirikan klub. Pandawa itu memang saya mendirikan sendiri ya? SSB Pandawa. Saya mendirikan? Iya. Saya sendiri. Penaman Pandawa, kabar-kabarnya memang saudaranya sama limo cowok semua ya maksudnya? Cowok semua. Cowok semua. Makanya namanya Pandawa. Oh. Iya. Prestasi tertinggi sebagai pelatih kelompok umur ya Mas Yudri? Kelompok umur. Juara di level Jatim? Di level Jatim. Apa itu ya? Lupa saya. Apa itu? Kemarin kan ya? Apa itu? Top skor ya? Liga top skor. Kemarin. Makilin Jawa Timur? Liga top skor di Madiun. Lumayan. Ya. Berarti memang hidup Mas Yudri sudah enggak bisa lepas dari sepak bola ini. Iya. Akal kembali akal. Di lapangan. Inilah Sutriono atau Sutriono? Sutriono. Sutriono. Penyerang Persibaya Junior. Top skor. Tapi kurang beruntung. Belum menembus tingkat senior ya Mas Yudri ya? Iya. Iya.